Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Cak Cibo. Okay guys, hari ni aku nak buat satu perkongsian lah. Aku nak buat satu perkongsian sikit. Video ni adalah kesinambungan kepada video korang nak jadi YouTuber ke video aku yang sebelum ni. Di dalam video tu aku ada sebut pasal orang yang minat tengok TV sekarang dah mula beralih kepada tengok YouTube lah. Diorang dah lebih banyak tengok YouTube. Jadi antara isi yang aku cerita dalam video aku sebelum ni is one of the reason why this happens is because genuinity. Okay, keyword dia genuinity. Video-video dekat YouTube ni, because content dalam video kat YouTube ni adalah dihasilkan daripada YouTuber itu sendiri. Okay, that's where the genuinity comes from lah. Tapi di sebalik genuinity itu, ada segelintir YouTuber ada segelintir daripada YouTuber ni mencedok video daripada orang lain dan masukkan dalam video diorang. So istilah orang yang suka mencedok ni adalah re-uploader. Maksudnya dia ambil video orang, dia ambil sebahagian daripada video orang and dimasukkan dalam video dia. Ini kita boleh kategorikan sebagai YouTuber yang pemalas sangat. Itu satu. Bila kau dah cedok video orang, okay, ada one of the things that you need to do is credit the video owner lah. Crediting the video owner itself tak cukup sebenarnya. Kau kena ada adab. Okay, kau kena ada adab. Kau kena contact video owner tu sendiri and minta kebenaran dia untuk guna dia punya video ataupun sebahagian daripada dia punya video. Itu baru cara yang beradab. Aku banyak kali kena macam ni. Aku bagi contoh YouTuber yang beradab lah, re-uploader yang beradab. Video-video lama aku and video-video daily commute aku ada, boleh kata ada jugalah YouTuber guna untuk buat compilation. Okay, contohnya Motor Madness, Bike Lunatic ke apa tah, aku tak ingat. That's one of the example lah YouTuber yang jenis buat re-upload kompilasi, buat video kompilasi ni. So cara diorang is diorang PM aku dulu, sama ada DM dekat Instagram ataupun komen dekat video yang dia nak guna untuk buat kompilasi. Hey bro, can I use your video for my next compilation? Kalau kau tanya dengan cara sampai macam tu sekali, bagi aku, of course aku benarkan. Tak ada hal lah nak guna. Even kau nak monetize video kau hasil daripada video kompilasi yang ada video aku dalam tu pun aku tak kisah. Itu kita bagi contoh yang beradab lah, Mat Salleh. Mat Salleh punya style, beradab punya. Tapi apa yang aku nampak dekat Malaysia ni, diorang ambil video and tak kredit langsung dekat video owner. Itu satu. Walaupun kau kredit video, kredit channel ataupun video owner, itu masih belum cukup untuk kau re-upload video orang tu lah. So kau kena ada adab, komen ataupun contact directly to the video owner and minta kebenaran. Banyak video aku terlepas diorang upload seketul video aku tu, diorang upload, download, masuk kat Facebook, siap letak watermark sendiri sekali. Aku perasan video tu ada orang report kat aku kan. Ada one of the subscriber aku report kat aku, bila aku tengok, kau seronoknya kau letak watermark sendiri. Pari upload tu aku marah sikit je lah, tak minta kebenaran.
Tapi bila kau letak watermark channel ataupun page kau sendiri, itu lagi buat aku berbulu. What I did is aku report dekat Facebook, aku isi form report apa ni, intellectual property punya form tu. Aku report, aku bagi isi semua form, aku bagi link aku punya video asal, and aku report dekat Facebook. Within 24 hours, video tu dah kena take down, which membuatkan aku sangat berpuas hati lah. Sangat puas hati. And then ada certain Facebook page yang aku dah take down video dia sebab dia re-upload video aku, DM aku dekat Instagram, DM aku dekat Instagram and cakap, "Bang, bang ada report video gini-gini dekat Facebook ke?" Aku reply lah, ada, kenapa? Lepas tu dia tanya, dia boleh cakap kat aku balik, "Bang, sorry bang, budak saya upload re-upload video abang. Saya tak perasan." Liar! Kau boleh tak perasan eh? Kau punya staff kau buat kerja, takkan kau tak tengok? Itu memang buat aku panah hati lah. So, bila dia suruh retract balik video aku punya report tu, I said, "I'm sorry." Lepas tu dia banyak message. Aku cakap, aku ignore je, sampailah sudah. Lantak kau lah. Kau salah guna apa ni, intellectual property orang. Taking down the video is the best answer lah. So aku takkan layan kau punya message, aku takkan layan kau punya DM, minta maaf suruh retract ke apa, sorry, aku tak layan. The moral here is, kau kalau pemalas, jangan jadi YouTuber lah. Kalau kau jenis nak buat video potong sambung, ambil video orang potong sambung, ambil video orang potong sambung, kau jangan jadi YouTuber lah. Kau elok buat benda lain lah. Jangan jadi YouTuber lah kalau sampai situ, sampai macam tu sekali pemalas kau. Buat benda lain lah. Jangan jadi content creator lah. The name content creator itself explains content creator, bukan content copier, okay? Dia punya istilah tu content creator, bukan content copier. Okay, cuba faham. Kalau kau malas nak rekod video, malas nak berjalan, keluar duit, usaha nak rekod video, nak rekod video untuk sampaikan apa sahajalah yang kau nak sampaikan, kau jangan jadi YouTuber lah. Eh, buatlah benda lain selain jadi YouTuber. Hey, marah pula aku. Free royalty music, no royalty music. Biasanya dekat video music lah, video music no royalty music tu, dia ada bagi tahu, this music is free to use, just credit the music creator. Itu kau nak tak nak minta kebenaran, tak apa, tak ada masalah. Kau nak guna terus guna, kau kena credit the music creator lah. Kalau bagi tahu guna je, tak apa, janji credit, go ahead gunalah, tak ada masalah. Kau hargailah sikit usaha orang nak rekod video. Kau duduk rumah potong sambung je video, aduh senang kau buat duit. Orang nak rekod video pergi ke Melaka, pergi ke Seremban nak cari konten. Macam aku, video kancil aku tu, kalau korang nak tahulah, video rebuild series kancil aku tu, aku bawa motor balik Ipoh semata-mata untuk rekod video. Kau nampak usaha orang lain bila kau re-upload macam tu, apa orang susah payah orang travel KL Ipoh semata-mata nak rekod video buat kereta. Kau nampak tak kesusahannya sebenarnya nak jadi YouTuber ni? Kau senang-senang ambil video orang, kau potong sambung, kau buat jadi video kau sendiri tanpa kredit owner. Even kau kredit pun, minta lah kebenaran dulu. Kau buat benda lain lah, jangan jadi YouTuber lah. Aku dah banyak kali dah cakap pasal benda ni. Benda ni sebenarnya aku dah lama nak cakap pasal re-upload video ni. Hari ni baru aku nak buat video lah. Dah lama aku simpan benda ni. Kawan-kawan aku punya video jadi mangsa recently, so aku terpanggil untuk buat jugalah video ni. Kalau tak, aku pun malas nak buat video rage macam ni. So kepada YouTuber yang terasa tu, bawa-bawa lah berubah. Ambil video aku ni sebagai pengajaran untuk korang, supaya hormati usaha orang lain.
bukan sahaja usaha. Buat video ni bukan hanya usaha eh. Dia punya orang content creator tu punya masa, kos, tinggal anak bini, nak buat content. Kau suka-suka je ceduk. Tolonglah respect sikit orang punya usaha. Aku rasa aku dah ceritakan apa poin yang penting yang aku nak cakap dalam video ni. So sama ada korang nak anggap aku sebagai haters kepada YouTuber lain, go ahead. This is not a hate video. This is apa orang panggil, nasihat. Apa benda entah, tengah marah ni tak boleh nak fikir lah. Nasihat apa lah? Advice. Haa, this is just an advisory video for current and future YouTuber lah. Nak jadi YouTuber, tolong buat content sendiri. Jangan guna content orang lain. Nampak sangat kau pemalas. Jangan, nak jadi YouTuber kau tak boleh jadi pemalas. Tolong jangan jadi pemalas. Okay, aku rasa itu sajalah video aku untuk kali ni. Aku dah sampaikan apa yang terbuku dalam hati aku. Aku cuba sampaikan apa yang kawan-kawan aku, YouTuber-YouTuber lain rasa dalam diri diorang. Tapi diorang tak nak buat video-video rage macam ni kan. Aku je lah yang sanggup buat video rage macam ni. Kita sama-sama nak kembangkan platform YouTube ni dalam Malaysia. Tolonglah jangan khianati kawan-kawan kita yang lain. Okay, tolong buat konten korang sendiri. Jangan cedok konten orang lain and buat jadi konten kau sendiri. It's not good lah. Tolonglah respect orang. Hashtag respect other YouTuber. Setakat tu aja video aku untuk kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye.